Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya doakan Anda semua Allah berikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekayaan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang sempit Allah lapangkan, yang sakit Allah sehatkan, yang sulit Allah mudahkan dengan izin Allah. Cara memanggil ruh uang, gimana caranya Ustadz? Saya dapat ijazah dari Habib Novel Aledrius dengan cara membacakan doa Asmaul Husna. Bisa di dompet, di ATM, ataupun di laci tempat uang. Itu khusus bab duit. Ataupun bisa duitnya yang dibacakan itu apa Asmaul Husna tersebut. Apa bunyinya? Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Rojak, Ya Goni, Ya Mukni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Rojak, Ya Goni, Ya Mukni. Habis sholat fardu baca 9 kali. Lalu ketika Anda membuka dompet, Anda membuka ATM, laci tentang duit, bacakan ya Hanan, ya Manan, ya Fata, ya Rojak, ya Goni, ya Mukni. Berapa kali? 9 kali. Tiupkan. Itulah energinya. Kita memanggil Allah dengan apa? Asmaul Husna, khusus tentang bab duit, tentang rezeki. Allah yang membuka rezeki, Allah yang menutup rezeki. Panggil ruh uang dengan cara uang kita bacakan doa tersebut. Ya Hanan, ya Manan, ya Fata, ya Rojak, ya Goni, ya Mukni. Bagus banget. Ataupun kita bacakan solawat. Solawat apa? Solawat yang Anda bisa. Solawat Jibril, solawat pohon uang. Contohnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 7 kali tiupkan. Lalu bacakan Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah berapa kali? 3 kali. Tiupkan, lalu bacakan lagi. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fata, Ya Rojak, Ya Goni, Ya Mukni. Ke uang Bapak Ibu, lalu belanjakan. Ataupun Bapak Ibu sedekahkan. Maka apa yang terjadi? Uang itu akan memanggil kawan-kawannya untuk datang kepada kita dengan ajaib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Mau buktikan? Praktekan. Salam.